Kenaikan tarif tol memang rutin dilakukan. Penentuan ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU 38 Tahun 2004 tentang jalan. Berdasarkan kenaikan tersebut, pengusaha truk menuntut Kementerian PUPR agar mendorong Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT supaya memperhatikan perlindungan kepada pengguna jalan tol jika mengalami kecelakaan sampai mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur jalan tol. Karena pada saat hal itu terjadi, korban akan dituntut untuk ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan. Begitu menurut Wasekjen Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau APTRINDO Agus Pratiknyo pada Senin 11 Maret 2024. Selain itu, ganti ruginya pun dinilai cukup fantastis, bahkan menurut Agus tidak masuk nalar secara logika. Namun, pengelola jalan tol berpacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol Pasal 86 Ayat 3. Agus menilai bahwa jika tarif secara rutin dinaikkan, keuntungannya pun pasti bertambah. Maka, harusnya disediakan solusi untuk mengurangi beban korban kecelakaan. Maka dari itu, diharapkan agar Kementerian PUPR mendorong BUJT agar asuransi infrastruktur jalan tol segera dilakukan maupun mencari solusi lain agar tidak terjadi lagi tuntutan ganti rugi rusaknya infrastruktur. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita otomotif dari Kompas.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari video-video kami selanjutnya.